Kabar duka hadir dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Wahid Gus Im meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020. Putra almarhum Irfan Al-Sudirman Wahid mengatakan bahwa sang ayah meninggal karena sudah sejak lama menderita komplikasi. Dikutip dari tribunjatim.com, pria yang akrab disapa Gus Ipang ini mengatakan bahwa ayahnya meninggal dunia di RS Mayapada Jakarta pada pukul 4.18 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan bahwa Gus Im sebelumnya juga sempat menjalani beberapa kali operasi. Gus Ipang mengatakan rencananya setelah disemayamkan di Jakarta, almarhum akan dimakamkan di Jombang, Jawa Timur. Mengenai waktu pemakaman, Gus Ipang mengaku bahwa pihak keluarga masih merapatkan hal tersebut. Sebelumnya, informasi kepergian adik kandung Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sudah tersebar di beberapa WhatsApp grup. Baik Tribuners, channel informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya hanya di Tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!